Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita di Pangkalan Kayu Sabil Pratama, tepatnya di Jalan Diponegoro ya. Jalan W.S. Supratman, dekat Gedung Aini Rasifa. Ini kami menjual bahan bangunan, kayu putih balok 57 dan balok 55. Ini 55-nya. Terus guys, ini balok 57-nya guys. Balok 57-nya juga lurus guys. Dan ujung sana tetap kita zoom ya. Zoom. Nah, ini balok 510-nya. Nah, lurus juga guys. Dan tak lupa juga ini kayu 88 kulit. 88 kulit full guys. Dan kita bisa lihat lurus juga guys. Oh. Dan habis kelihatan lurus, dan juga ada balok 48, nah, lurus juga guys. Nah, dipikir sendiri guys. Nah, ini ada papannya guys, papan ulin, papan ulinnya juga lurus guys. Oh, kita tembak lewat HP guys. Nah, tebalnya mohon maaf ya, ini ada yang sampai 3 cm guys. Ini jempol tangan saya guys, jempol tangan saya masih besar, sama besar kayunya daripada jempol tangan saya guys. Nah, ini lebih tebal lagi guys. Oh, 3 cm nih guys. Nah, 3 cm guys. Nah, ini kayu ulin dan lainnya. Kami siap menerima orderan untuk yang pesan kayunya. Nah, ini kayunya kami pilih guys. Kalau yang jelek kami tidak ikat guys. Jangan lupa ke Pangkalan Sabil Pratama. Ini kami pilihkan ya yang jadi kami ikat itu yang bagus guys. Nah, ini yang punya usaha guys, namanya Sabil. Yang punya usaha, senyum dulu dong. Nah, ini Cina Makassar campur Kelopo guys. Oh iya, Bontang tawa lahir di Bontang. Oke, yang mau pesan kayu untuk bahan bangunan, kami ready guys ya di Pangkalan. Dan apabila butuh banyak, mohon konfirmasi lebih lanjut dan kami siap bertanggung jawab untuk mengadakan kayunya. Ini guys, ini mungkin sekitar 8 kubik ada ini guys. 8 kubik yang di belakang juga guys. Di belakang itu mungkin ada 8 kubik juga. Dan tempatnya di sini guys. Nah, ini jalanan menuju ke Berpas ini. Lampu merah. Merah, oh dekatnya penjual kelapa guys. Nah, ini tikungan yang sebelum sampai gedung Aini Rasifa. Dan ini pangkalannya guys. Ini dulu. Sabil Pratama. Nah, ini unitnya guys untuk mengantar kalau kayunya sudah dipesan. Oke. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan bersama dengan usaha kayu Sabil Pratama. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.